tolongin Om. Pak, udah Pak, jangan pukul Arga lagi, kasihan Arga. Ini semua demi Citra dan juga Jihan. Setelah Om Siswan sembuh, baru kita selesaikan urusan kita berdua. Saya harus tahu di mana keberadaan ayah saya, Haryo Bimo. Aku gak akan biarkan saat itu datang. Karena aku bakal menghabisin kamu dalam waktu dekat ini, Arga. Sampai kapanpun, kamu gak akan tahu di mana keberadaan ayahmu. Gue pengen nanya sama lo. Lo jawab jujur. Apa benar sisa umur gue tinggal 1 tahun lagi? Iya, Cik. Di saat malam bulan purnama, darah gue sama darah Citra akan bersatu. Gak ada yang bisa ngalahin gue. Gak, kenapa? Gue minta kali ini lo jawab jujur. Jihan sama Citra maksud gue. Mereka kakak adik. Iya. Mereka memang kakak adik. Mereka saudara antara beda ini. Om harus jujur sama saya sekarang. Apa benar? Om Siswono adalah ayah kandung saya. Saya ayah kandung kamu. Hanya kamu yang bisa nolong saya, Jihan. Apa maksudnya? Tolong jaga Citra. Saya akan mencari pengobatan. Kembalikan botol itu balik. Saya yang akan biarkan kamu mendapatkan kekuatanmu kembali. Si yang udah ngambil darah Citra. Kita harus mendapatin darah itu lagi. Gue sih siap gak. Tapi lo lihat aja tuh. Penjaganya banyak banget. Nih. Makanan favorit gue. Ini makanan cadangan gue ini, Ren. Kalau gue lapar, makannya ginian. Coklatnya ngepam banget. Yang ada di otak lu tuh makanan terus, Bung. Abis gue bosen, pernah dipekan merken mulu. Masih Arga, Bambi, Jihan, dan lain-lain. Ah, dapat hidupnya. Gue tuh pengen hidup tenang, bahagia, nyaman, tentram, damai. Lu gak boleh gitu aja. Mau pikir gue enggak? Wah? Nah, semuanya. Kalian harus jaga tempat ini. Jangan sampai Arga, Bambi, Jihan, ataupun Firly deketin tempat ini. Paham? Paham. Okay. Siswono berhasil lolos. Aku harus menghindari Gali. Atau sampai kapanpun, aku gak akan pernah pulih. Karena Gali pasti akan selalu menggagalkan usahaku. Kita harus lari, Sid. Mereka ngejar kita. Mau kemana kalian? Serahin darah itu. Sembunyi, Cik. Mari.
Sampai kapanpun gue gak akan pernah nyerahin darah Citra buat lo. Serang dia! Itu sebelum bulan baru nampak penuh. Gue harus cepat-cepat nyuntikin ini ke dalam tubuh gue sebelum semuanya terlambat. Itu punya gue. Cuma mimpi. Tapi apa ini petanda kalau gue gak akan bisa dapetin darah gue lagi? Dan gue gak akan pernah selamat. Gue harus belajar ikhlas. Kalaupun Allah menghendaki ini terjadi, gue gak mau menyesali semua yang udah terjadi. Harus gue lakuin sebelum aku meninggal. Pertama, aku gak boleh sedih dan nangis terus. Ingin meninggal dengan tenang dan bahagia. Yang ketiga, aku pengen bara berubah buat gak nyakitin orang lain lagi. Sebetulnya gue pengen banget hibur Citra, tapi sejak gue tahu Citra kakak tiri gue, malah gue rasanya pengen banget jauhin dia. Karena tiap kali gue ngeliat Citra, gue jadi pengen marah. Gara-gara dia, hidup gue jadi terlantar. Dan gue gak pernah ngerasain kasih sayang seorang ayah. Ah, ini coklatnya. Ngebom, enak banget, luar biasa. Kalau gue lapar, makan ginian aja. Pergi aja dari
dari badan ketemu dia. Aduh, gue trauma. Mamat! Lu jangan deketin gue! Di situ aja! Diri manis! Iya, tapi kenapa, Bom? Udah aja sama yang tanya! Kepo banget sih lo! Udah, diem situ aja, jangan deketin gue lagi! Lu tuh gak kayak biasanya kayak gitu! Aduh, Reno. Gue udah gak sanggup, Ren. Hidup dengan penuh sandiwara seperti ini, Reno. Apalagi pas ketemu sama Erin. Rasa itu trauma banget, Reno. Gara-gara BMW wajikan tuh ngerjain gue mulu. Ya ampun, Bom. Gue cuma lu doang kali yang trauma. Gue aja nih, setiap kali gue mau minum, itu minuman gue tuh takut dikasih obat tidur, tau gak? Sama si Arga sama Firly. Ternyata hidup kita begini amat ya, Ren. Iya sih, Bom. Kita gak bisa dimain, Bom. Kita gak bisa begini terus. Iyalah. Masa mau begini aja? Kalau gak kan gue bisa... Aduh, gue gak tahu udah harus ngapain. Rena! 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 Ya elah, gue lagi ngomong ditinggalin gitu aja sih. Obat pencahar. Emang gue gak bisa gantian ngerjain lo, Fir. Ini ayam gak ada. Masuk penjari. Ya ampun, Bom. Hacker sih. Bom, Bom, itu kan bakso gue. Kenapa lo yang makan? Ya, gue pikir punya Reno. Aduh, gue mulus banget. Aduh, Reno. Aduh, mulus. Gue penuh. Aduh, ada. Reno, lo ngerjain gue? Lo sih celemitan. Oh, ceritanya lo mau ngerjain gue. Tapi yang kena malah Bom-Bom. Aduh, Reno, lu tuh payah banget sih, Ren. Kalau mengerjain Firly, bilang-bilang sama gue dong. Sakit. Aduh, perut gue sakit. Reno, gue kasih tahu ya, Sarah. Kalau lo mau ngerjain gue, belajar dulu sampai sukses. Emang enak salah sasaran. Balikin sama gue bisa marah sama lo. Karena lo udah baca dari gue. Balikin sekarang. Kenapa ngelakuin semua ini sih? Ya, emang gue salah. Gue cuman pengen belajar ikhlas aja buat terima takdir gue. Jadi sebelum gue meninggal nanti, gue gak nyesel sama apa yang udah terjadi, kan? Tapi gue gak sampai salah sih. Gue gak bisa ngelakuin lo. Semuanya udah terjadi. Dan gue gak mau lo nyesel. Gue gak mau lo sedih cuman gara-gara gue, gak? Jadi mulai sekarang, gue mau lo gak pernah nutupin apapun dari gue. Lo harus terbuka sama gue. Karena gue pengen kita gak jalanin hubungan bahagia sampai gue meninggal nanti.
Gue janji gue bakal jujur sama lo. Maafin gue, Cid. Sebetulnya gue masih belum bisa jujur soal Jihan yang sebetulnya adik tiri lo. Gue gak tahu harus mulai dari mana. Apalagi gue gak pengen lihat lo makin sedih. Seandainya aja Citra bukan kakak tiri gue. Ada apaan ya? Mana Bambi? Katanya mau janjian di sini. Bikin semua ini. Iya, Han. Balon ini sebagai pertanda karena gue udah nyerahin hati gue buat lo, Han. Ya, itu semua gue buat karena gue sayang banget sama lo. Bem, lo ngapain sih ngelakuin semua ini, Bem? Gue kan udah pernah bilang sama lo. Gue gak ada perasaan lebih sama lo, Bem. Gue cuma nganggep lo sahabat. Maafin gue ya, Bem. Gue bisa ngerti kok kalau emang lo gak bisa nerima cinta gue. Tapi kalau seandainya Dara Citra ditemuin dan tujuan nolong Citra kita tercapai, lo mau nggak kencan sama gue? Sekali aja. Gue nggak mau bikin lo terlalu berharap, Ben. Kan. Gue bisa deket sama lo aja, itu udah cukup kok buat gue. Dan gue udah seneng banget. Gimana? Oke. Ben, Han. Gak. Menurut buku tuanya Pak Gali yang gue baca, di malam Jumat Pahing, di minggu ketiga, bangsa singa dengan kasta tertinggi mempunyai kewajiban untuk bersemedi satu hari satu malam. Itu berarti malam ini Bara akan bersemedi. Ini kesempatan bagus buat kita untuk mendapetin darah yang Citra lagi. Harga bakal nekat masuk sini lagi. Kali ini kita nggak akan ketipu sama tipuan mereka. Markas, ku jamin aman. Yo Ibar, tapi ingat, ntar setelah lo pulang dari Semedi, pasti lo makan dong. Makan mulu mungkin udah bosan denger ya. Pokoknya lo berdua jaga di sini, oke? Okay? Bagus, Bara udah pergi. Sekarang waktunya kita masuk ke markas dia.
ngapain lo? Kayaknya orang sudah berantem deh. Iya, Bom. Kita samperin aja yuk. Ayo. Ren. Gak ada apa-apa, Ren, di sini, Ren. Iya, kok kosong ya? Gak ada apa-apa. Capek. Eh, Kak! Iya. Pijitin. Kita udah capek-capek patroli, ternyata gak ada yang nyerang kita, Ren. Ya, tapi kita harus tetap waspada, Bom. Gue rasa kayak mereka takut deh sama kita. Secara kan kita manusia singa paling oke dan paling kar. Yoi. Mereka takut lawan kita, Bom. Ren, suara apaan tuh, Ren? Jangan-jangan ada di sini lagi. Gue takut, Reno. Ya, katanya lo manusia paling singa paling gahar. Maksudnya gue takut. Ya kita buka pintunya bareng-bareng. Aduh, Reno, gue takut. Halo, Nomi. Ngapain kalian berdua kesini? Kue bawa kue gede banget lagi. Gak ada yang ulang tahun, tau gak? Reno, pakai banyak nanya lagi. Udah jelas lah. Gue itu kalau mau kesini itu udah jelas banget ketemu Manci Kebikuhan Ibani Baby Bar. Bukan ketemu lo. Nih, gue udah siapin kue cake khusus buat my baby baby bar. Dia mana? 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 Mana sih? Barang gak ada. Udah, kalau gitu kue buat gue aja ya. Enak aja. No, 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 no. Big, no. Gue bikin capek-capek this cake special for my chico biko honey bunny baby. Not for you. Rugi bandar gue kalau bikin ini buat lo. Udah, kuenya taruh sini aja. Nanti gue kasih ke Bara. Bener gak? Tapi jangan dimakan ya. Because aku udah capek-capek bikin kue ini buat chico biko honey bunny baby. Iya. Tapi jagain ya. Gue titip ke lo. Jangan dimakan. Jangan biarin si Bom-Bom makan. Oke, okay, alright, alright, alright. Let's make it choose, Nara. Hey, kita. Choose. Bye-bye. 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 Lo dengarkan apa kata Nomi? Ini buat Bara. Ini kan cuma pura-pura doang. Maka amat sih hidupnya. Lagi kita harus patroli, Bom. Jam kita bukan makan, oh. Eko, tolong bawa kue ini. Siap. Akhirnya, gue bisa masuk ke markas ya, Bara. Sekarang dia bikin gue udah masuk ke dalam. Harga udah di dalam. Sekarang saatnya kita buat nyusul.
di sana, Bom. Jangan-jangan Arga dan lainnya yang pasukan singa kita, Bom. Kita harus bisa mereka, Ren. Gue nggak sanggup. Gue harus balas dendam sama Jenang sama Bambi. Gue harus balas dendam sama mereka. Ayo! Udah, yuk. Cari dari Hesita di sini. Gue gimana keluarnya? Kalian serang dia. Saya akan laporin semua ini. Ini kesempatan gua buat ngabisin kalian berdua. Ada masalah di ruangan rahasia. Maksud lu? Si Arga berhasil mengambil jarak Citra. Bom. Lurus Jian sama Ben. Ayo! Eh, Reno! Jangan tinggalin gue! Lepasin! Lepasin! Tolong! Reno! Sampai gue. Ah!
gue buat hidup. Udah hilang gitu aja, Fir. Udah minggir-minggir. Ini gue sewa motor lo. Reno ada di sini. Dia masih mau ngejar gue. Lo bawa darah ini ke Cita. Gue temuin lo berdua di rumah Ivy. Oke, Gak. Ayo, Han, kita pergi dari sini. Citra. Lo ngomong apaan sih? Balikin darahnya Citra cepat. Lawan gue dulu. Mantap. Banget. Gue udah bilang kan, gue gak bawa apa-apa. Kalau berdua gak percaya, cek aja. Ma, geledah. Aduh, Ren. Ini jebakan. Balik markas. Bisa dapetin darah Citra lagi. Terus dengan begitu, kutukan Citra gak akan terjadi. Berhasil dijebak sama Arga. Dia udah berhasil ngambil darah turunan terpilih milik Citra. Ada apa nih? Gue sendiri tuh. Ini gimana ini? Kok ada si Bara? Aduh, kita bisa mati nih, Ren. Aduh, lebih baik gue pergi aja nih, Ren. Mau kemana buru-buru? Mana darah Citra? Hah? Lu gak pernah bener. Gak bisa gua andelin. Lu juga. Bar. Bar, ampun, Bar. Bar, jangan bunuh kita, Bar. Kita masih pengen hidup, Bar. Please, Bar, jangan bunuh kita, Bar. Ampun, Bar. Apaan? Apaan?
Bang, kita bisa jelasin bareng. Banyak ngomong berdua. Bar, lo kenapa ketawa? Karena gue puas, Bom. Rencana gue berhasil. Iya, tenang aja, gak usah tegang. Tenang aja, percaya sama gue. Apa? Jadi, darah yang ada di dalam tabung ini darah ayam? Benar. Darah itu bukanlah darah manusia seperti dugaan kalian. Gak mungkin, Pak. Siapa tahu aja Bapak salah, coba periksa lagi, Pak. Saya sudah memeriksa darah ini beberapa kali. Tapi kromosom yang ada dalam darah ini bukan kromosom manusia, tapi kromosom ayam. Kalau begitu saya tinggal dulu. Jadi benar dugaan gue. Kita udah dikerjain sama Bar. Citra. Udah dong, lo jangan sedih. Kita pasti dapetin darah lo kok. Ya gimana gue gak sedih sih, Fir? Gue udah seneng buat ngedapetin darah itu lagi. Tapi ternyata itu semua tipuan Bara. Harapan gue buat hidup udah hilang gitu aja, Fir. Bisa-bisanya lo ngerjain kita semua dengan cara lo nuker darahnya Cira sama darahnya ayam. Luan. Tahan gue. Lepasin gue gak? Gue pengen bikin perhitungan sama Bara. Lo bukan lawannya Bara. Lo bisa jadi bulan-bulan kalau ngelawan dia. Lo tenang dulu. Kita bakal balas Bara. Tapi bukan sekarang. Aduh, kalian pikir segampang itu ngelawan gue? Kalian semua hampir nyuntikin darah ayam ke darahnya Citra. Yang ada dia bakalan sakit. Lu jangan main-main sama nyawanya Citra, Bar. Lu bilang lu cinta sama dia. Kalau lu memang cinta, lu gak akan kayak gini, Bar. Cinta gue udah berubah jadi dendam. Tapi yang jelas sekarang, sisa waktu lu sama dia tinggal setahun, gak? Habis itu Citra akan pergi selamanya. Kita pergi dari sini. Ayo. Mimpi aja terus, ha? Kalian gak bakalan dapetin dari Citra. Coba aja sampai sukses. Ini semua tuh gara-gara Bara. Gara-gara Bara, Citra jadi menderita. Kalian semua udah mati-matian buat berusaha ngedapetin darah gue. Kalau emang takdir gue harus meninggal setahun lagi, gue akan berusaha ikhlas buat nerima semuanya. Kita ya. Hey, Fir. Kalian semua gak usah minta maaf, kan gak salah. Cid. Gue gak akan pernah ngebiarin lo ngejalanin semua ini sendiri. Gue janji sama lo. Gue bakal selalu ada buat lo. Gak. Gue gak mau ngebebanin lo lagi.
Gak mau. Gue mau ngeliat lo bahagia, Ga. Bahkan setelah gue gak ada nanti. Saatnya kata-kata tak perlu diucapkan, hanyalah mata yang bicara, ceritakan rasa. Cid, please lu jangan pernah ngomong kayak gitu, Cid. Rasa tak mau jauh bersama dalam suka duka. Cid, kebahagiaan gue tuh lo, Cid. Kalau lo pergi, kebahagiaan gue juga ikut pergi. Jangan pernah ngomong kayak gitu, Cid. Aja gue bisa jagain Citra. Pasti keadaannya gak kayak gini. Ini semua salah gue! Gak, kita pasti punya waktu buat dapetin darah Citra yang sebenarnya. Ya, tapi kalau kita terlambat, terjadi sesuatu sama Citra, gue gak akan pernah bisa maafin diri gue sendiri. Gak, Arga, lo gak perlu nyalain diri lo sendiri. Ini semua tuh gara-gara Bara. Gara-gara Bara, Citra jadi menderita. Bara? Iya, lo benar. Ini semua memang gara-gara Bara. Gue harus cari Bara. Dia harus tanggung jawab sama semua ini. Gak, Arga. Gak, lo kenapa, Gak? Gue gak. Gak, lo tahan ya, Gak. Lu dengerin gue ya, Gak? Lu harus fokus. Gak, lu gak boleh berubah di sini. Ayo, Gak. Apaan sih? Bu Slime liatnya lagi cemberut ya? Kalau cemberut tambah cakep lu. Handsome banget. Handsome? Beautiful kali, Pak. Oh iya, maksudnya itu. Tenang. Aduh, itu apa? Tenang, mana saya tahu, sumber nggak tahu. Periksa. Ya. Saya ikut, Pak. Saya juga penasaran, Pak. Ayo, Pak Dudung, buruan. Kamu tuh mau ngapain sih? Kamu diem aja. Ini urusan Pak Dudung. Biar Wak yang ngurus. Sana. Bubar. Ya, udah sana dulu, Gih. Tenang, Bu. Jangan takut, Bu Sen, pokoknya. Kok saya duluan, Bapak? Lu gimana sih, ya? Tenang, Bu. Ini tadi suaranya, ya? Coba Pak Dudung periksa. Jangan dicorok-corokin. Mana? Sepi gini. Oh, mungkin harimau sirkusnya udah pindah. Pak, serius? Pak Dudung gak denger apa? Anak-anak juga denger kok. Suaranya kan jelas banget, Pak. Kayak harimau ngamuk. Atau jangan-jangan harimau yang dulu pernah berkeliaran di sini balik lagi. Yang bener, Bapak. Tenang. Pokoknya semua terselamatkan. Gede banget cakarannya ya. Jangan-jangan harimau segede alaihim lagi. Ini gimana dong? Pak Dudung, pokoknya Pak Dudung harus selamatin anak-anak. Harus selamatin saya. Kalau sampai harimau datang lagi, Pak Dudung yang harus ngusir. Udah, tenang aja. Keselamatan anak-anak Bapak capek. Apalagi keselamatan Bu Susan. Tenang. Dudung. Halo, kebun binatang. Iya, saya Dudung Sududung. Ya betul. Mau melaporkan bahwa di sini ada harimau lepas. Gede pak, gede. Gede lah, gede pak.
di SMA Bunga Bangsa. Loh, ini serius, gak main-main, bener. Sumprit, iya. Hehehe, tolong dibantu ya, Pak. Prok-prok-prok, jadi apa ya? Hehehe, ditangkap ya, Pak, tolong ya. Prok-prok-prok. Hehehe, iya, Dur. Pak Dudung, Pak Dudung telepon kebun binatang ke Pak Tarno sih. Hehehe. Buset, bu. Gawat nih, kalau sampai petugas kebun binatang beneran datang, rahasia lo sebagai manusia harimau bisa kebongkar, gak? Gak, sakit lo kayaknya parah banget ya, gak? Lo harus minta izin gak masuk sekolah dulu, sampai sakit lo sembuh, ya? Oke, iya, lo tenang dulu di sini. Gue ambil tas bentar, ya? Jangan kemana-mana. Gue curiga. Ada yang gak beres sama Arga. Kalau menurut rawangan gue nih ya, pasti Arga mau jadi manusia harimau seutuhnya, Bar. Apaan sih lu, Bom? Arga itu keturunan manusia harimau yang sebenarnya. Jadi gak mungkin dia berubah-ubah lagi. Yakin? Dibilangin ini lu. Kayaknya gue tahu siapa yang bisa jelasin soal Arga. Apa yang terjadi pada lo? Saya nggak tahu, Bang. Ngeles! Jawab pertanyaan saya! Gua harus ngambil tasnya gua sama tasnya Arga dulu nih. Jangan-jangan Pak Gali sembunyiin semua ini dari gua. Gua harus sedikit Pak Gali. Bara! Mau ngapain tuh anak? Kelihatan mencurigakan banget. Bara kemana sih? Kok tiba-tiba ngilang gitu? Harga? Kak, lo kok bisa ada di sini sih? Hah? Emang kondisi lo udah mendingan? Udah. Tadi gue mau nyusulin lo, gue mau bilang sama lo kalau gue udah enak. Tapi gue gak ketemu sama lo. Gue malah ketemu lo di sini. Lo ngapain sih? Jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi sama Arga? Arga? Kenapa dia? Arga sekarang udah tidak bisa mengontrol perubahan diri dia menjadi manusia harimau. Apa yang terjadi pada? Saya nggak tahu, Bar. Charles, jawab pertanyaan saya. Terjadi sama gua. Ini semua percuma, Bem. Mendingan kita balik aja dari sini. Enggak, lo gak boleh nyerah gitu aja dong. Gua yakin gak, Pak Gali pasti tahu apa yang terjadi sama lo. Pak Gali pasti tahu gimana sih, Bang? Dia aja sampai bersumpah kalau dia gak tahu apa-apa. Pak Gali mau kemana?
Ayo kita ikutin gak? Bentar. Pak Gali gak mungkin gak tahu soal perubahan harga. Kenapa sih gue percaya aja sama Pak Gali? Jangan-jangan Pak Gali sembunyiin semua ini dari gue. Gue harus lidikin Pak Gali. Saya tanyakan. Jangan banyak bicara kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Saya nggak akan pergi sebelum saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Acak. Apa yang terjadi dengan Arga? Sampai kapanpun saya tidak akan buka mulut. Baik, kalau itu pilihan kamu. Sekarang juga, kamu akan menghadapi kematianmu. Kawan, Kak. Pak Gali mau ngebunuh penjaga makam itu. Gue harus bantuin dia. Jangan, Kak. Kita bisa dihabisin sama Pak Gali. Tapi, Ben. Enggak. Gue gak mau ngebunuh Pak Gali ngebunuh orang yang gak bersalah. Enggak. Saya robek jantung kamu. Ayo bunuh saya. Ayo bunuh. Kamu pikir saya bodoh? Saya gak akan dapat apa-apa kalau saya bunuh kamu. Tapi saya punya cara lain. Saya akan hancurkan kelima makam manusia harimau. Dengan begini, saya akan lebih guna menghancurkan kelima makam manusia harimau. Gali, apa yang mau kamu lakukan, Gali? Saya tahu, Panji. Makam-makam itu jauh lebih berharga daripada nyawa kamu. Kamu tidak akan menghancurkan makam itu, Gali. Karena di dalam makam itu berisi jenazah guru kamu. Saya udah gak peduli lagi, Pak. Sekarang yang terpenting buat saya adalah mengembangkan bangsa harimau. Sekarang jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi dengan Arga? Kenapa dia gak bisa mengontrol dirinya? Apa ini ada hubungannya dengan harimau emas? Cepat jawab, Panji! Kalau gak saya hancurkan makam-makam itu! Cepat! Saya gak main-main! Baik, baiklah. Aku terpaksa memberitahu yang sebenarnya padamu. Kamu benar, Gali. Arga memang punya hubungan darah dengan harimau emas. Manusia harimau emas. Arya Aryo Bimo adalah kakeknya Arga. Dia adalah harimau emas. Kasta tertinggi dari manusia harimau. Kalau ada perubahan dalam diri Arga,
berarti dia sudah mewarisi ilmu kakeknya. Harimau emas. Kenapa lo? Takut? Enggak. Justru gue harus capek-capek lawan lo. Maaf, Om. Sekarang saya mau tagih janji, Om. Kasih tahu saya di mana ayah saya. Maksud lo apa, Ben? Emang siapa Jihan sebenarnya? Oh, enggak, Kak. Maksud Bambi, Jihan itu adalah anak